4 manfaat sehat selai kacang bagi kesehatan. Sering dioleskan ke atas roti panggang untuk sarapan atau camilan atau langsung menyendok langsung dari sendoknya. Semua tahu kelezatan selai kacang. Ternyata di luar gurih dan nikmatnya, selai kacang menyimpan banyak manfaat sehat. Dengan catatan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Berikut adalah 4 manfaat sehat selai kacang bagi kesehatan. Yang pertama, selai kacang murni bisa mencegah diabetes tipe 2. Selai kacang bisa ditemukan dengan mudah di swalayan. Ada produk yang kaya akan lemak tak jenuh atau jenis lemak sehat, protein, serat, dan minim aditif. Sementara produk lainnya mengandung tinggi gula dan bahan lainnya yang membuat selai kacang jadi kurang sehat. Untuk mendapatkan manfaat sehat yang optimal, Anda dianjurkan untuk mencari selai kacang murni, yaitu yang mengandung 100% kacang tanah dan minim bahan tambahan. 2. Mengandung lemak baik. Makan selai kacang murni dengan porsi yang wajar tidak akan membahayakan diet. Menurut sebuah laporan dalam The Journal of Nutrition tahun 2008, setengah jumlah lemak dari selai kacang adalah lemak tak jenuh, yang merupakan jenis lemak yang sama dalam minyak zaitun. Jadi mengonsumsi selai kacang dalam jumlah kacang yang normal dapat memberikan manfaat kesehatan dari lemak baik tersebut. 3. Mengurangi risiko kanker payudara. Mengonsumsi selai kacang sedari usia muda ternyata bisa menurunkan risiko fibrokistik payudara, yaitu terbentuknya jaringan ikat di payudara. Bila tidak diatasi dengan benar, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi kanker payudara. Sebuah studi menyebutkan bahwa konsumsi selai kacang bisa menurunkan risiko terjadinya kanker payudara. Yang terakhir, menjaga kesehatan jantung. Selai kacang mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh, salah satunya adalah untuk jantung. Kandungan lemak tak jenuh, vitamin B, magnesium, dan vitamin E memberikan dampak yang baik bagi organ vital tersebut. Itulah 4 manfaat sehat selai kacang bagi kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.